Bisa lihat ke atas. Nah, warnanya biru ya, langit itu kalau malam itu gelap biru ya. Nah, sekarang organ tubuh Anda pun akan hilang lagi, yaitu gunung kembar Anda itu pun apa tadi? Kasihan yang musuh. Siapa yang musuh siapa? Suami laki saya nih. Sebudi gini. Wow. Orangnya nomor berapa ini? Ah, biasanya kalau cewek tuh kalau pagi-pagi mau ke dalam kamar mandi tuh biasanya ngapain sih? Mandi lah. Sebelum mandi. Anda bisa rasakan kegelapan. Basah. Ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Bayan 72 TV. Ini kita ada di JB Taman Palem. Kita kenalan sama rombongan dari Jakarta Barat. Ini ada tante kita nih tuh, Ini ada mbak kita nih. Oh ya, ini kita kenalan. Siapa namanya, Teh? Delilah. Delilah dari mana, Teh? Hah? Dari mana? Dari Rawabokor ya? Ini kemarin main atau bagaimana? Main aja. Bagaimana? Lagi nongkrong ya? Lagi sama temen rame-rame ya? Ngedicarin sama lakinya di rumah? Ya, suaminya lagi tugas. Lagi tugas ya? Kan udah izin. Oh, udah izin. Cuy, udah izin tuh cuy itu. Ini namanya bini yang solehan ya kayak gini nih cuy. Kalau nggak dapat izin, nggak berani. Kita mainan apa pertanyaan nih? Mau mainan apa pertanyaan? Dapat duit kali. Hadiah nggak gitu? Iya, berhadiah nggak? Dapat hadiah nggak? Hadiah kuat cinta. Aduh, kalau pertanyaan mah kayaknya otaknya butek. Permainan aja deh. Okay. Coy, dia mau ngajakin main-main coy. Mainan gitu maksudnya. Kalah lagi aja, ntar gue domain lagi sama laki-laki ntar. Siapa tadi namanya lupa tuh gue tuh? Delilah. Del, Anda kan main tisu, Del. Pengen tisu ya? Hah? Pengen aja sobeknya dikit deh. Coba kita main tisu lagi, coba gue main sulap aja dah. Pengen tisunya dikemek-kemek ya? Iya, dikemek-kemek. Dua-duanya? Satu aja, tangan satu aja. Nah. Saya mau tanya sama Anda. Kira-kira, lem menurut Anda itu lem apa sih yang paling kuat? Lem power. Lem power. Kenapa sih Anda pilih lem power? Enggak, pikirannya ke lem power aja gitu, lem kuat power. Gitu. Lebih karena kuat power. Ya? Ke power ya? Karena power. Jadi gini, Anda pengen gini ya. Sekarang, saya kasih lem power. Tangan Anda saya kasih lem power ya, cuy. Lem power ya, cuy. Saya kasih lem power. Kalau lem power kena tangan itu makin lama, apa kalau baru-baru tuh agak-agak anget ya. Sekarang panas. Merasakan angetnya lem power tersebut. Anda merasakan angetnya lem besi tersebut. Anda bisa merasakan lem besi tersebut. Semakin lama semakin hangat, hangat banget. Dan semakin lama hangat semakin hangatnya, lem tersebut kering. Ketika lem tersebut kering, kalau besi ketemu besi aja kuat, apalagi lem tangan Anda yang Anda pegang itu bukan tisu melainkan lem yang penuh dengan tisu yang penuh dengan lem dan Anda tidak bisa mengangkatnya karena lem tersebut semakin lama semakin kering dan Anda tidak bisa membukanya. Semakin keras banget Anda paksakan, semakin nempel banget 1000 kali lipat nempelnya dan Anda tidak bisa ngebukanya. Semakin keras banget. Neng. Semakin Anda paksakan untuk ngebukanya, semakin Anda paksakan untuk ngebuka, semakin nempel banget. Semakin keras banget. Semakin Anda paksakan untuk ngebuka, semakin keras banget. Kenapa? Kenapa? Kalau saya bisa buka gimana nih? Kalau saya buka, Anda bicara seperti itu semakin keras banget, makin nempel banget. Po, ini nggak bisa dibuka gimana nih po? Kalau saya buka. Kenapa dibuka? Oh. Cuy, boleh pakai doa lu, pakai jambel lu cuy. Coba gua campain, coba bisa dibuka apa enggak gitu? Hah? Buat Anda ya. Coba. Buat Anda ya. Anda bilang pengen tangannya. Bilang kebuka gitu. Kebuka. Dan kebuka.
Iya. Terus? Kenapa? Tadi nggak ngerasa kenapa? Nggak ngerasa. Yang nggak ngerasa kenapa tadi? Hah? Kenapa-kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita nggak ada rekayasa di sini. Kenapa-kenapa? Nempel keras atau gimana tadi? Nempel kayak perangkok. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Ah, kenapa-kenapa? Nggak tahu juga, kok bisa kayak gitu? Tepuk tangan dong. Silo nggak? Ingat lampu ini silo nggak? Nggak juga. Silo nggak? Nggak juga. Biasa aja. Biasa aja ya? Coba Anda perhatikan silonya lampu tersebut. Ada warna-warni apa di situ? Saya harus fokus ke situ. Nah, lihatin aja nggak apa-apa. Silo nggak? Saya menanya silo nggak gitu? Ya silo lah kalau liatinnya ke situ aja, Mas. Silo ya? Kalau silo, gimana aja matanya nggak apa-apa. Gimana aja matanya? Gimana aja matanya? Mata Anda pun nempel juga, nggak bisa kebuka. Mata Anda pun nggak bisa kebuka, nempel juga. Lantas saya pulangnya gimana? Merem aja gitu. Cik, malam ini ada yang kerjain lagi nih, Cik. Kok matanya? Abang! Matanya gimana nih, Pak? Matanya belekan ya, Pak. Matanya belek. Matanya belek kan matanya. Mata lu kenapa emang ini? Mata lu kenapa? Mata saya belek. Anda bisa rasakan kegelapan. Basah. Ini apa sih? Semakin lama, maaf. Semakin lama. Apa sih lu pegang gua? Apa sih lu? Mata gua enggak bisa belek. Semakin lama Anda rasakan kegelapan mata Anda. Bang. Semakin melek. Semakin lama Anda merasakan kegelapan mata Anda, akhirnya mata Anda semakin lama semakin gelap banget dan tidak bisa melihat apa-apa di situ. Cuman hanya ada kegelapan warna hitam di situ. Saya pulang lagi, Ana. Saya pulang lagi, Ana. Ya. Tenang aja tuh, anterin. Anterin ya. Semakin lama mata Anda, dengarkan kata-kata saya. Semakin lama mata Anda semakin gelap banget. Bahkan apapun yang Anda lihat. Mata. Satria. Semakin lama mata Anda gelap banget. Yang tertera di situ ada tulisan L E L A H. Yang tertera di situ hanya tulisan L E L A H. Yaitu apa namanya? Lelah. Semakin lama mata Anda. Semakin lama mata Anda semakin lelah. Semakin lama mata Anda semakin lelah. Mata Anda semakin lelah. Saya mau tanya sama Anda, kalau lelah itu paling enak ngapain? Tidur santai. Cuy, tangannya kotak-katik, matanya tidur merem gitu. Cuy. Buat siapa namanya? Delila. Buat Delila. Semakin Anda merasakan, semakin lama Anda merasakan tidur Anda, ketika nanti Anda bangun tidur, Anda kehilangan sesuatu organ tubuh Anda. Yaitu tangan kiri Anda hilang. Karena tangan kiri Anda tadi dibawa sama tukang ketupat. Dengan hitungan 1-5, Anda akan terbangun. Anda akan terbangun tidak memiliki tangan kiri. Dengan hitungan 1-5, Anda akan terbangun tidak memiliki tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Bangunin saya. Tangannya hijau. Sebelahnya sebelah. Tangan kanan mana? Tanyakin dong tangan kanan.
Tangan kiri Anda hilang nggak tadi dia makan ketupat ya dia makan. Kenapa? Ketawa anak-anak, ada tatu. Jangan kiranya hilang coy, dimakan di bawah tukang ketupat. Ketupat. Mau dipanggil. Woi. Satria. Santai. Anda bisa nyanyi enggak? Bisa. Bang. Bisa nyanyi ya? Lihat kemarin tatap pada saya. Anda bisa nyanyi? Bisa ya? Bisa ya? Cuman sekarang Anda jadi pendiam dan Anda tidak bisa bicara, Anda gagu sekarang. Nyai bisa bicara dan Anda gagu sekarang. Cuy, cantik-cantik gagu cuy. Kasihan kecil lo, anak kau itu jaga aku. Naraf, namanya siapa namanya? Ah, dari mana Anda? Dari mana? Teman-teman Anda tuh pengen dengar suara Anda, katanya suara Anda tuh merdu. Nah, Anda nyanyi sekarang. Anda tuh gagu. Bagaimana caranya kalau orang gagu atau bisu ya? Itu nyanyi bagaimana sih? Namanya siapa? Enak ya lagu ya? Enak ya? Hah? Sekarang bisa bicara lagi. Namanya siapa? Delila. Tuh, udah bisa coy. Bisa tadi enggak? Iya. Anda bisa lihat ke atas deh. Anda bisa lihat ke atas. Ketiban kebo. Tangannya masih ada enggak? Tanda. Etek. Tangan kirinya ada enggak? Ada. Tangan kiri juga ada. Ada aja. Anda bisa lihat ke atas. Anda bisa lihat ke atas ya. Tangan kiri itu warnanya biru ya. Eta burung. Apa? Anda bisa lihat ke atas. Hah? Warnanya biru ya, langit itu kalau malam itu gelap biru ya. Hah? Sekarang organ tubuh Anda pun akan hilang lagi, yaitu gunung kembar Anda pun hilang dan Anda tidak seorang wanita tidak memiliki gunung kembar sangat dan tidak memiliki gunung kembar. Gunung kembar Anda dibawa kabur tadi mencopet 1, 2, 3, 4, 5. Lah, kok rata? Kok nggak ada rata? Ada sih. Kalau gue mah rata lelaki. Kalau rata kayak gini lelaki. Tuh, dia mah ada no. Dia kemana? Nih, dia mah ada tuh. Baba. Kemana guru kemarin kok enggak ada itu? Eh. Ayo. Tadi di topet tadi ya. Di topet. Tadi dibawa sama apa sama tadi? Dibawa sama siapa tadi? Tukang es. Dibawa sama tukang es ya. Tukang lontong. Enak gak sih kalau wanita itu enggak memiliki gunung kembar, enak gak sih? Enak lah. Hah? Tak enak. Enak ya? Sekarang Anda bisa lihat lagi. Saya balikin ya gunung kembar Anda sekarang 10 kali lipat besarnya. Gede banget. Buat dalu. Ukurannya nomor berapa ini? Ukurannya nomor berapa ini? Ukurannya? 7. Hah? 7. Ukurannya nomor berapa ukurannya?
Enakan gede apa enakan kecil sih kalau wanita itu sedang, kemarin sedang saja. Kalau ini gede banget 10 kali lipat, enak banget enggak? Waduh. Hah? Kasihan. Kenapa? Kasihan yang nyusu. Kasihan yang nyusu. Keju pe berarti tetel. Kasihan yang apa tadi? Kasihan yang nyusu. Siapa yang nyusu siapa? Tuan laki saya nih. Masuk udah gini. Wow. Cuy, gue baru kali ini cuy hipno orang nih, orang apa namanya? Lata ya, orang lata ya. Abang. Enggak apa-apa. Ya. Gede banget kan. Gede banget tuh bagaimana? Lalu kurang berapa tetenya? Aduh, 100 ini mau netenya begitu. Abang netenya begitu. Sekarang anda lihat ya. Lihat tangan saya. Hah? Lihat tangan saya. Sekarang Gunung Kemerana saya pindahin kemari. Lah. Atuh dia punya tete saya enggak. Dia tidak punya tete saya enggak. Ambil. Abang. Ambil. Ini tete lu. Masa gua bego. Tete saya bisa diambil. Ini tete. Gua mau jual. Kenapa? Aurat ya? Aurat apa? Kelihatan orang. Lah, itu apaan ya, Dilah? Tete siapa? Apaan? Dilihat orang. Tete siapa? Itu ngobatin apaan siapa? Tete siapa? Tete gua ngapa di aur-aur? Satu yang bego nih, satu ya. Jangan ape di aur-aur. Lah, kok bisa ada di situ sih tete lu? Eh, baru di sini. Tadi ambil sama tukang lotot. Tadi ambil sama tukang apa? Mana tadi itu nih? Tetenya tetenya mau dikembalikan. Mau kemarin lagi ya. Satria bego. Iya no, mau dibalikin dia. Mau dibalikin nih. Mau kembali. Ini gua kembali aja, gua pulang aja ya. Jangan. Kenapa? Oke, sekarang saya kembalikan lagi ya. Saya kembalikan lagi. Yang satu normal, yang satu 20 kali lipat besarnya. Lah, kan jadinya mirip. Sebelah kanan normal, sebelah kirinya 20 lipat besarnya. Iri gimana ilingnya Athena gede cek pecebelah. Iling. Cih, saking gedenya aja miring tuh duduknya coy. Berat deh gua satria. Berat ya? Ukuran berapa tuh? Coba. Ih. Berat. Ini gede jas. Beratnya bagaimana, Ci? Sekarang buat anda, buat gunung kembar anda sekarang normal kembali. Normal ya? Enakan normal apa ya, enakan gede? Udah deh bang, udah diirmar. Lihat ke kanan. Nah, di situ ada cowok ganteng ya? Sebelah kiri anda itu ada banyak ulat bulu. Dan bulu tersebut banyak di badan anda dan anda sekarang kegatelan. Lu jatuh. Tapi jatuh, awas. Di sini. Mau kemana lu? Tadi hilang.
Ilar bulu, 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 ilar santai. Ilar bulu, 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 saya mau nanya sama anda biasanya kalau cewek tuh kalau pagi-pagi mau ke dalam kamar mandi tuh biasanya ngapain sih? Mandi lah. Sebelum mandi? Berak. Berak. Sekarang kebelet banget anda pengen Kayak kemarin ngantarin. Sekarang kebelet banget tuh. Kemana? EBR. Berak. Ngapain? Beraknya di EBR. EBR mana sih? Mulus, bego, sakit. EBR tuh. Semakin lama mulus banget. Dan menambah mulusnya sekarang pengen mulus pipis lagi. Pengen pipis banget sekarang. Pengen berak. Kenapa? Pengen berak. Wah, wasiung belum mana sini wasiung. Ya, tahu aku sama siapa. Enggak ada WC umum di sini, mah tadi kali di belakang mobil. Aku satu. Abang. Nah. Udah mulus, pengen deh. Pengen berak. Bang, orang mah kalau lakinya udah mulus. Bang, udah bang, saya udah mules sih nih abis. Mau nganterin, mau nganterin ke kamar mandi? Enggak. Kenapa? Bang, saya perginya sama dia mulu ke Tanjung Pasir. Ke Tanjung Pasir, ke toilet. Nganterin kan, mau nganterin kan? Lupakan BAB-nya, lupakan buang pipis saya. Sekarang normal lagi ya. Maaf, santai tangannya, sehat-sehat. Nanti 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Normal. Kenapa? Kenapa? Tadi udah apa? Boleh nggak videonya saya upload ke YouTube saya, Po? Boleh ya? Boleh tahu nggak nama IG-nya apa, Po? Saya nggak punya IG. Nggak punya IG ya? Oke. Cuy, nggak punya IG cuy. Kalau nomor WA ada, cuman privasi nggak boleh gue unjukin ya. Oke, cuman itu aja yang gue bisa mainkan malam ini. Gue dari Bayan 72 TV mengucapkan selamat jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya. Konten hipnotis, hipnoterapi, serta hipnosisnya. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayan 72 TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.